Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya sedang berada di Masjidil Haram dan diamanahkan oleh Ustaz Hairul dari jamaah-jamaahnya untuk memasukkan wakaf Al-Quran di Masjidil Haram sebanyak 5 Al-Quran dan atas penama yang pertama adalah Gino bin Kartoseman, yang kedua Tugino bin Abdullah, ketiga Tukijah bin Kasan Marmo, dan keempat Asma bin Jayo, Rahma bin Muhammad, yang kelima Ibrahim bin Haji Samad, Lama bin Zainuddin, Jayo bin Manas, Kotun bin Muhammad, dan insyaallah saya akan langsung menaruh di tempat Al-Quran di Masjidil Haram ini. Semoga yang berwakaf Al-Quran di Masjidil Haram ini sampai pahalanya kepada orang-orang yang berwakaf.